Seterusnya penonton, kami akan bawakan kepada anda cerita pagi dari Kedah. Ha, cukup menarik perkongsian yang akan dibawakan, iaitu berkenaan usahawan homestay membantu pelancongan di negeri Kedah bersama dengan Nor Ashikin Omar yang sudah pun bersedia. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Baiklah, cerita pagi dari Kedah hari ini saya bawakan kepada anda di Pedifil Homestay di Ulu Sedakeyan ini. Dan apa yang menarik di sini adalah homestay ini berkonsepkan tradisional. Dan sekarang ini berlatar belakangkan saya adalah telaga dan kehijauan sawah padi. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya bersama dengan pemilik homestay ini iaitu Puan Asmah Ishak ataupun lebih mesra dikenali sebagai Mak Long. Baik Mak Long, apa khabar? Baik. Okey, mungkin Mak Long boleh ceritakan bila Pedifil Homestay ini diusahakan? Pedifil Homestay ini ditubuhkan pada 2018 bersama suami dengan anak-anak lah. Okey, apa istimewanya Pedifil Homestay ini? Keistimewaan Pedifil Homestay ini dia melatarkan suasana kampung, rumah tak berapa, konsepkan rumah tradisional dikelilingi dengan sawah padi. Okey, baik Mak Long, macam mana pengunjung tahun ni nak mai sini ni? Dengan buat promosi dengan Facebook, media sosial dan agensi-agensi kerajaan lah yang turun mai, turun bantu buat promosi ni. Okey, baik, setakat ni macam mana sambutan daripada pengunjung untuk mai sini? Sambutan daripada pengunjung alhamdulillah amat-amat baiklah. Okay, pengunjung tu daripada mana sebenarnya? Mengunjung daripada seluruh Malaysia lah, datang dari luar negeri, luar negara kan, tambah-tambah lagi dalam musim-musim kenuri. Lepas tempoh di sini lah, di homestay ni. Okey, baik Mak Long. Jadi, apa harapan Mak Long sebenarnya? Harapan Mak Long untuk homestay ni untuk lebih maju ke depan bagi ramai yang inilah, ramai yang tahu lah kan, yang tertarik boleh menarik datang lagi lah ke homestay sini. Okey, baik, terima kasih Mak Long. Okey, baik, saya kira setakat ini sahaja dahulu cerita pagi dari Kedah. Kita kembali semula kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nor Ashikin Omar untuk perkongsian cerita pagi dari Kedah. Menarik sebenarnya, sekarang ini kita faham cuti sekolah, sepastinya ibu bapa merancang untuk membawa anak-anak untuk pergi bercuti di tempat-tempat menarik di seluruh negara. Jadi, pilihan homestay ataupun inap desa merupakan salah satu pilihan yang terbaik yang mungkin yang boleh anda pilih untuk membawa anak-anak anda bercuti di negara. Sepastinya sekarang ini, penonton,